Oke guys, hello everybody. Kali ini bertemu lagi dengan saya. Hahaha. Oke, kali ini saya akan membuat tutorial yang mungkin sudah di komentar bawah sudah banyak yang nanyain. Mas, gimana sih cara membuat transisi yang ada di 0.34 sampai apel saya? Ada banyak banget yang nanya kayak gitu. Jadi itu saya dapat inspirasinya dari videonya Sam Calder yang bisa agak-agak lihat di sini. Ini Facebook dia. Yakni di belakang sini. Boom. Nah, seperti itu. Ada lagi. Boom. Nah, seperti itu. Oke. Ini buatnya 100% di Premiere Pro dan tidak menggunakan preset apapun. Oke, untuk menghemat waktu dan menghemat kuota untuk mengupload. Jadi langsung saja ya. Jadi ini sudah saya siapkan. Apa itu footage-nya? Jadi ini yang akan saya mau lubangin langitnya yang putih di sini, saya akan hilangkan, kemudian saya replace ke video yang kedua yang ini. Jadi yang mau dilubangin ini ya, itu ditaruh di atas. Terus yang video lanjutannya atau video keduanya ditaruh di bawah. Oke. Selanjutnya saya cut di sini. Di awal mula efek yang saya mulai dengan membuat apa itu lubang lah, lubang seperti itu saya eliminasi warna putihnya kayak gitu. Terus apa yang selanjutnya kita lakukan setelah memotong video yang mau kita eliminasi putihnya, yaitu kita mencari efek mana efek, oh di sini ya, yaitu lumaki. Kuncinya di sini teman-teman, lumaki, drag ke sini. Oke. Setelah itu akan tampil seperti ini. Terus kita akan mencari mulainya video itu mau dipotong atau mulai dipotong ke detik berapa. Kalau saya ya di sini saja untuk tutorial. Kalau umpama teman-teman mau mensinkronkan dengan musik, bisa teman-teman drag dari mana di sini. Nanti kalau ada musiknya kan waveformnya di sini kelihatan. Langsung saja seumpamanya di sini saya ingin mulai mengeliminasi warna putih tersebut. Kemudian di keyframe, threshold maupun cut off-nya. Kemudian selanjutnya ya, saya akan membuat membuat tampilannya lebih lebar biar enak dilihat. Oke. Selanjutnya kita buka ini segitiganya. Kita cari di sini, kita main-main sampai tuh, sampai warna putihnya kehapus tuh, seperti itu tuh. Jadi main-main di sini, kalau udah kayak gitu ya, udah kehapus, habis itu ini kan sudah ke keyframe ya. Jadi kita kembali ke keyframe ke sini, tahan shift biar magnetnya nyala. Jadi diantar stop di sini. Oke, habis itu ini value-nya jadi 0% semua. Oke. Setelah itu, coba kita play ya. Boom. Seperti itulah caranya. Habis itu, sesudah seperti ini, kita langsung jumping ya, jumping ke video kedua, langsung saja ininya di drag ke 100% semua. Boom, seperti itu. Sep. Nah, seperti itu. Oke. Ya, mungkin ini tutorial paling singkat yang pernah ada. Jadi, itulah basicnya untuk membuat eliminate transition. Jadi, tanpa preset, tanpa plugin, tanpa apapun. Ya, bukan tanpa preset ya. Maksudnya, preset buatan atau preset import-importan. Tapi ini preset include paket Premiere Pro tersebut, yaitu membuat lumaki. Jadi, intinya, atau apa tuh, kesimpulannya, ya, yang video mau di eliminasi taruh di atas, habis itu lumaki di drag, habis itu di keyframe ya kan, habis itu kita main-main di sini ya sampai putihnya kehapus. Oke, setelah itu kembali ke frame awal mula efek lumaki. Habis itu ininya dinolin semua ya efeknya, habis itu ke sini untuk
eliminasi frame yang ada di atasnya. Oke, seperti itulah caranya eliminate transition ala Sam Calder. Oke, thanks. Don't forget. Oke, bye.